Hey, halo semuanya. Aku Rian, balik lagi di channel aku. Dan di video kali ini aku nggak jalan-jalan, aku nggak makan-makan, tapi aku ingin menebus rasa penasaran aku, teman-teman. Karena beberapa hari terakhir ini di Instagram itu beredar foto-foto yang sangat mengganggu gitu, sangat-sangat menggoda gitu kan. Nah, foto ini lagi viral banget, salah satu makanan yang katanya sih launchingnya di Australia, tapi kenapa yang heboh tuh di Indonesia gitu. Apalagi kalau bukan donat Indomie ya kan. Nah, teman-teman di sini juga pasti udah banyak yang denger ya. Tapi tentu saja di Bali itu belum ada yang jual, teman-teman. Nah, aku ingin eksperimen, aku pengen tunjukin ke kalian gimana caranya bikin donat Indomie, teman-teman. Sebenarnya aku kemarin itu udah sempet trial and error, jadi aku sudah sempet nyoba-nyoba beberapa kali untuk bikin donat Indomie ini, dan aku nemuin beberapa cara, teman-teman. Jadi caranya tuh banyak, teman-teman, jadi nggak cuma satu, dan di sini aku mau bagikan ke kalian salah satu cara yang paling gampang, jadi bahkan anak kos pun tuh pasti bisa bikin, teman-teman. Karena di sini kalian nggak perlu kulkas, kalian nggak perlu dikukus, jadi kalian cuma butuh penggorengan sama panci aja, oke? Nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja. Yuk! Let's go. Oke, teman-teman, seperti yang kalian tahu di video aku sebelumnya, es kepal Milo, ya di rumahku nggak ada meja. What? Jadi ya kita masaknya di lantai aja. Jadi bahannya di sini simpel banget, teman-teman. Yang pasti kalian butuh Indomie goreng. Kemudian kalian juga butuh satu butir telur yang udah dikocok. Kemudian kalian tambahkan garam dan lada secukupnya supaya ada rasanya, dan juga tepung terigu secukupnya, tepung roti secukupnya. Di sini aku juga pakai keju mozzarella. Keju mozzarellanya ini kurang lebih sekitar 40 gram, teman-teman. Aku mau pakai brokoli supaya kita makan indominya tetap ada sayurnya. Kita masak indominya itu seperti biasa. Kemudian kita masukkan ke dalam indominya dan kita campur lagi, teman-teman. Kita aduk jadi satu, oke? Sekarang kita masukkan keju mozzarellanya di ke dalam penggorengan, teman-teman. Jadi nggak usah minyak ya di sini ya. Kita cuma ingin nyairin keju mozzarellanya aja. Kita tunggu sampai keju mozzarellanya itu bentuknya lumer seperti ini ya. Jadi dia akan chewy. Nah, ketika ditarik dia akan chewy seperti ini, teman-teman. Indomie yang sudah tadi kita buat, sekarang kita masukin, teman-teman. Oke. Kemudian kita aduk sampai merata, teman-teman. Di sini jangan masak pakai api besar ya, nanti keju mozzarellanya bakal gosong. Jadi kita masak pakai api kecil aja. Wajannya ini bisa tetap hangat. Jadi keju mozzarellanya itu nggak kering, jadi dia bisa tetap chewy gitu, teman. Sekarang di sini kita butuh ketelatenan untuk ngebolak-balik mie-nya sampai dia bisa menggumpal bersama dengan keju mozzarellanya. Oke, teman-teman, jadi hasil akhirnya itu kalian bakal idealnya tuh seperti ini. Jadi dia harus menggumpal hingga kayak satu adonan gini. Di sini kita masih harus nunggu sekitar 5 menitan sampai mie-nya itu dingin dan keju mozzarellanya itu jadi nggak chewy lagi. Jadi dia bakal set alias bakal mengeras. Oke, kita tunggu dulu 5 menit. A few moments later. Oke, teman-teman, jadi di sini aku udah siapin cookie cutter. Tapi kalau kalian nggak punya cookie cutter, kalian bisa akalin pakai mangkok ya. Jadi kalian pakai mangkok gitu, terus potong pakai pisau pinggirnya, itu bisa sih. Cuman di sini aku ada cookie cutter dan aku mau pakai aja. Ini indominya segini dan cookie cutternya segini ya. Jadi aku mau potong di tengah, teman-teman. Ini tinggal ditekan gini aja, teman-teman. Oke. Setelah kalian tekan, kalian putar begini, teman-teman. Untuk make sure kalau dia udah terpotong sama pinggir-pinggirnya. Oke. Angkat cookie cutter-nya. Nah. Sekarang kita sisihkan sisanya yang di samping, teman-teman. Ini setelah aku balik, tadi bagian atasnya sekarang ada di bawah, dan kita potong lagi dengan yang cookie cutter yang lebih kecil untuk ngelubangin yang bagian tengahnya sehingga bentuknya nanti bakal mirip kayak donat. Oke. Tadaaa! Kita udah jadi donatnya, teman-teman. Dan ini siap untuk kita tepungin. Oke, sekarang kita masukin ke tepung terigu ya, teman-teman. Kita tepungin sampai seluruh permukaannya itu terkena tepung terigu. Oke, jangan lupa bagian sampingnya juga kalian taburin dengan tepung ya. Dan sekarang kita masukkan ke telur, teman-teman, sini. Jangan lupa dibalik juga untuk telurnya. Setelah itu yang terakhir adalah kita masukin ke tepung roti. Yuk, kita masukin yuk. Masukin tepung roti.
Oke teman-teman, jadi setelah kita masukin ke minyak panas tadi, waktunya kita untuk ngebalik teman-teman. Jadi kalau kalian udah lihat baliknya seperti ini waktunya untuk dibalik. Oke, kita masaknya nggak perlu terlalu lama sih, ini bakalan cepat sekali matangnya karena basically indominya di dalam itu kan udah matang, tinggal kita tiriskan dan kita taruh di piring yang udah dikasih tisu seperti ini. Oke, tada! Oke guys, jadi donat indomie kita udah selesai. Ini aku masukin di bungkusnya indomie yang udah aku potong separuh, jadi biar mirip kayak foto-foto yang viral di Instagram kemarin ya. Enaknya mungkin kita langsung bongkar aja biar kelihatan isi di dalamnya kayak gimana. Oke? Mozzarellanya teman-teman. Wih, satisfying banget, coba lihat. Oh my god, coba lihat nih, wih mozzarellanya. Yuk kita langsung makan ya. Gila, parah. Rasa yang paling dominan itu rasa keju mozzarellanya sih. Soalnya aku tadi memang kasih lebih banyak. Satu, supaya dia make sure kalau dia bakalan set adonannya. Dan yang kedua adalah karena aku memang suka keju gitu, jadi rasa kejunya itu dominan gitu kan. Wah ini parah sih, ini enak banget asli. Versi indomie tapi 10 kali lipat lebih enak gitu. Ini recommended banget sih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang apalagi yang doyan makan mie ya, wah ini recommended banget teman-teman. Aku aja yang nggak terlalu suka makan mie, ini enak sih menurut aku. Kalau aku boleh kasih skor 1-10, aku kasih 8,5 teman-teman. Ini enak, parah. Apalagi kalau kalian cocolin ke saus ya, mungkin ini bakalan jadi lebih enak gitu. Tapi nggak usah saus pun, ini udah enak. Aku kemarin waktu trial and error sempat makan mie itu seharian teman-teman, karena aku masak indomie itu berkali-kali buat nyobain satu komposisi yang pas gitu teman-teman. Dan ini salah satu resep yang mungkin berbeda dengan donat indomie yang lain, tapi aku berusaha untuk make it simple, semua orang bisa masak, bahannya juga gampang didapat, nggak perlu alat yang terlalu rumit, jadi semua orang bisa menikmati. Itu sih sebenarnya aku tujuannya bikin video ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalkan di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian jadi orang yang pertama dapat notifikasi ketika aku upload video baru, oke? Follow juga Instagram aku di @abnormatravel supaya kalian dapat update-update seru dari aku lainnya. Oke, that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye. Aku nggak tahu loh kalau indomie itu ternyata bisa dimasak kayak gini gitu kan. Ini idenya brilian banget sih ini. Buat teman-teman yang mau buka usaha di bulan Ramadan, nah ini cocok nih. Ini cocok nih. Ini bisa jadi penggantinya es kepal Milo nih. Seru nih, oke? Okay?